Nah, jadi guys, kemungkinan besar burung akan bersarang di bambu yang itu yang tadi saya buat lubang ini, biasanya untuk bersarang juga bisa, mudah-mudahan ya. Nah itu guys, bambu yang akan kita potong. Itu juga ada pohon bambu juga. Nah itu bambunya yang akan kita potong. Ini guys, bambunya sudah terpotong. Kita akan rapikan. Setelah itu nanti kita bawa pulang. Kita sambil lihat-lihat situ yang sudah kering. Kita rapikan dulu guys. Yeah.
ini guys, sudah ada dua bambu yang kita akan bawa pulang, dan selanjutnya nanti kita tinggal membuat lubang untuk biotop atau untuk sarang burungnya guys. Kita bawa pulang dulu. Ini guys, pohon bambunya guys, kita akan ambil dulu.
Guys, kemungkinan besar burung akan bersarang di bambu yang itu yang tadi saya buat. Ini juga bekas lubang ini biasanya untuk bersarang juga bisa, mudah-mudahan ya. Ini sebagai sarang burung yang ada di aviari, mudah-mudahan dia bisa bersarang di situ juga. Itu juga penutup sarang juga, dan yang itu seujung juga sarang. Ini berarti total sarang penutupnya sudah 4.